mengambil tema yaitu dengan semangat profesional, modern, terpercaya, kami mendedikasikan diri pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Harapan tentunya di usia ke-73 kami semakin baik dengan konsep profesional, modern, terpercaya tadi. Kami ingin semakin profesional, semakin modern, dan tentunya kedua hal tersebut kami ingin berada di hati masyarakat, semakin terpercaya bagi masyarakat. E-O-E-I. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pertama-tama, atas nama rakyat, atas nama bangsa, dan atas nama negara, saya mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-73. Dan saya yakin Polri akan terus semakin berkontribusi dalam membangun negara, dalam membangun negeri. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja keras, atas pengabdian Polri dalam memelihara keamanan, dalam memelihara ketertiban masyarakat, dalam menegakkan hukum, dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan dalam momentum yang baik ini, marilah kita berdoa, semoga personel Polri yang cedera dalam tugas diberikan kesembuhan. Marilah kita berdoa, semoga personel Polri yang gugur dalam menjalankan tugas mendapatkan tempat yang paling mulia di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan kekuatan. Hadirin yang saya muliakan, segenap anggota Polri yang saya cintai, dalam 2 tahun ini, bangsa Indonesia mempunyai agenda-agenda yang sangat besar. Tahun lalu, kita menyelenggarakan pilkada serentak, kita menjadi tuan rumah Asian Games, Asian Para Games, dan IMF World Bank Annual Meeting 2018. Di tahun ini kita menyelenggarakan proses pemilu serentak selama 8 bulan. Alhamdulillah, semua berjalan lancar. Alhamdulillah, semua berjalan aman. Semua berjalan sangat sukses. Ini semua adalah berkat kerja keras Polri yang bersinergi dengan TNI. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akan menyampaikan beberapa instruksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. Yang pertama, terus tingkatkan kualitas SDM Polri guna menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks. 2, kedepankan strategi proaktif dan preventif dengan pendekatan dan tindakan yang humanis. 3, terus tingkatkan kualitas pelayanan publik yang modern, yang mudah, dan yang cepat. 4, tingkatkan profesionalisme dan transparansi dalam penegakan hukum, serta memberikan rasa adil kepada masyarakat. 5,
perkuat koordinasi dan kerjasama dengan TNI, kementerian lembaga, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban sosial. Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dirgahayu Polri, teruslah menjadi abdi utama Nusa dan bangsa. Terima kasih, selamat bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Namo Buddhaya.